teman-teman di OS, tapi tadi baru saya bicara sama Mbak Wija, kalau orang yang pasti saya tidak bisa deket-deket makan satu. Pasti saya akan jauh-jauh. Di Bali biasanya kan karena guruji datang gitu, saya hampir tidak pernah ya merasakan kedekatan seperti ini, seperti kemarin. Ini sebuah berkah buat saya dimana bisa satu meja dan kita bisa ngobrol ya, itu luar biasa. Dan tentu energi yang saya rasakan di sini memang luar biasa ya. Salah saya, Guruji. Betul, sekian puluh tahun yang lalu saya salah. Itu. Sudah saya bilangin, cinta ini adalah tempatmu, kamu gak ngerti. Iya, saya juga langsung ingat dulu waktu pertama-tama ke asram. Itu pernah ada rasa yang sama yang bisa kita bawa ke Jakarta. Saya dulu kan masih kerja gitu kan. Itu bisa seminggu, sebulan penuh semangat gitu. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Ada sharing dari Arsena kan, dari Zatanya bahwa to fall in love every day. Again and again. Ini nggak fall in love-nya 5 tahun yang lalu, ya. Sekarang udah bosen lah. Udah basi, udah masuk di freezer. Panasin lagi. Itu lah, maksudnya begitu, harus panasin terus. Nah, proses panasin ini agak sulit. Karena kalau frozen kan panasinnya harus pakai api besar kan. Orang nggak tahan pakai api besar. Mungkin kondisi kesehatan guruji lagi menurun atau bagaimana gitu kan. Jadi biasanya kan di awal turun gitu kan, kita semua dah melempong gitu, gimana nih. Tapi di sini saya merasakan kedekatan, kemudian merayu guru ini naik. Guru wawa, guru wawa, guru wawa, guru wawa, guru wawa. Tapi justru pertanyaan ini Manisha itu menarik ya. Pertanyaan Manisha itu dulu di Bali juga begini. Kok sekarang gak begini? Kenapa? Di awal-awalnya kita bisa ke pantai jam 12 malam. Masih ingat saya sampai mau pulang tuh nangis loh. Iya. Jam 12 malam ke pantai, terus telepon orang datang ke pantai. Iya. Main sirik-sirikan. Sering-sering kan ya, foto-foto. Iya. Foto-foto. Video. Gak sadar gitu, dia punya ego sendiri untuk dihormati, padahal orang pengen hormatin dia gitu. Dalam sekali. Gimana? Gimana juga. Ini antara dalam atau gak jelas? Yeah.